be round. Yeah, you all wanna be round. Ada yang berbeda dari Ibnu Jamil. Kemarin dalam unggahan di laman akun Instagram pribadinya, nampak Ibnu Jamil tengah berjibaku di dapur. Pria yang hobi bermain sepak bola itu terlihat sedang mengaduk-aduk adonan dalam sebuah wadah. Ternyata sahabat Darius Sinatria itu akan membuat kudapan papeda, lantaran kangen akan kudapan yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Maka seperti inilah hebohnya Ibnu Jamil membuat kudapan papeda yang ia unggah ke laman akun Instagram pribadinya. Yeah, you all wanna be round, round a champion. Kita bikin papeda. Emangnya cuma seorang Ruben Sanadia aja sama Randy Kusliana. Gue juga mau lah. Bodo amat, pakai yang ada. Siram, pakai air yang sangat mendidih sekali. Cepat sekali dia, sudah mulai mengeras. Anjir, gila. Gue ngeliat tutorialnya tuh ngaduknya harus cepet. Tapi gue takut panas ini. Papeda. Jadi. Wow, jadi men. John, jadi John, papeda John. Mantap. Tuh, lihat tuh. Tambah air lagi ya. Cukup ya. Mantap. Let's go, kita makan. Wah, langsung kuahnya. Kuah ikan. Looks so yummy. Dah. Buat teman-teman yang suka pedas, lu cabenya lu mau kasih tambah berapa kilo juga boleh. Ya. Biar kayak postingan mantan. Pedas. Oke. Okay. Yeah. Papeda. Jadi begitu cara mengambil atau nyendok papedanya. Siap. Ikannya mana? Oh iya, pakai ikan dong. Ini gokil nih. Mantap John. Oke. Wah, gila men. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan kakak. Selamat makan Indonesia. Mantap John. Mantap. Doyan gue. Suka banget gue. Sementara Ibnu Jamil berjibaku di dapur, selebriti lain seperti Chico Jericho tengah berolahraga sepeda. Olahraga satu ini tengah digandrungi oleh masyarakat. Bapak satu anak itu terlihat sedang menggoes sepeda jenis balapan. Lengkap dengan bajunya berwarna hitam, Chico terlihat bersemangat berolahraga sepeda di pagi hari. Dan seperti inilah momen kegiatan Chico Jericho berolahraga sepeda yang ia unggah ke laman Instagram pribadinya. Mantap ya. Bro. Bro. Ha ha ha!
Mantap ya. Godam. Godam kencang banget. Pegal banget ngejar. You